Jauh sebelum Leonardo da Vinci merancang robotnya pada tahun 1478, telah mampu dibuat sebuah robot manusia yang bisa diprogram. Tak lain dan tak bukan, dialah Ibnu Ismail Al-Jazari. Seorang pemuda muslim yang hidup pada era keemasan Islam abad 12. Dia lahir pada tahun 1136 dan wafat pada tahun 1206 di Mesopotamia. Dia menjabat sebagai insinyur mekanik Kesultanan Turki dari dinasti Artukid. Adapun sebagian karya beliau adalah hingga sekarang, karya Al-Jazari sebagai karya yang fenomenal sepanjang sejarah peradaban manusia, sehingga beliau disebut The Father of Robotics atau Bapak Robot.